Abang jangan sentuh saya. Wah, jangan main. Salah ke benda picit isteri abang ni? Saya pun tak kenal abang. Picit 5 minit. Lepas tu hasrat berubah. Oh, dia dah tahu. Dia dah tahu. Suami dia kalau picit tu dia merebak. Salah. Ya. Yang faham. Ada yang confused. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Ustaz Syamsul Debat TV guys ya. Sudah lama saya tidak reaksi video Ustaz Syamsul Debat dan sudah lama juga kita tidak mengaji bersama beliau. Nah, tanpa berlama-lama guys, jangan lupa siapkan kopi dulu karena kita akan menyaksikan dan juga mengaji bersama Ustaz Syamsul Debat, Ustaz kesayangan kita semua. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Banyak buat baik. Bila jadi masalah, tetap buat baik dengan orang. InsyaAllah, okey. Kan ujian memang kan ada. Malahan Nabi sebut, kan, kalau kita sakit, contoh ujian sakit, Nabi kata apa? Jangan cepat minta sembuh. Aha. Nabi kata kalau kita sakit, jangan cepat minta sembuh. Kenapa pula? Sebab rupanya bila kita sakit, pertama Tuhan tarik selera makan. Kedua, Tuhan tarik kesegaran badan. Yang ketiga, Tuhan cuci dosa-dosa kita, tarik dosa-dosa kita. Tapi bila kita sembuh, Tuhan kembalikan selera makan, Tuhan kembalikan kesegaran badan, tapi Tuhan tak kembalikan dosa-dosa kita. Allah. Malahan, ada setengah pandangan menyatakan, barang siapa yang 40 hari berturut-turut tak ada apa-apa masalah dalam hidup dia, maka bersaksilah yang dia tu jauh dari rahmat Allah. Allah. Makna kata, mesti akan ada masalah. Kan? Selipar hilang, kasut tinggal sebelah. Kan? Masa nak pakai, apa ni, tengok suara alam pun dah tak ada tinggal satu. Apa bono ni? Tanya bini, tak pernah tak? Abang mana-mana abang simpan suara alam abang? Ha, dah banyak rumah pula dia. Contoh kan. Jadi mana kata, tapi kebahagiaan yang kita nak tengok sekarang ni, kebahagiaan tersurat tadi, ada satu lagi kebahagiaan tersirat ni dalam diri kita. Itu sebab saya selalu sebut apa tau, kebahagiaan dan kegembiraan ini bukannya memiliki apa yang kita inginkan, okay, tetapi menginginkan apa yang kita miliki. Mendalam tu. Ya. Bukannya memiliki apa yang kita inginkan, tapi menginginkan apa yang kita miliki. Okay. Contoh macam sekarang, kita dah jadi ahli keluarga dekat camp Syed Sirajuddin. Kita dah duduk dalam pusarti ni. Maka menginginkan apa yang kita dah ada ni. Kedudukan kita ni kita mesti inginkan. Hargai, jaga elok-elok. Macam tu. Dah ada isteri, jaga elok-elok isteri itu. Menginginkan isteri kita. Bukan menginginkan isteri orang lain. Menginginkan isteri kita. Menginginkan suami kita, jangan banding dengan pelakon Korea. Oh. Kan? Dia gemar-gemarlah minat. Orang perempuan dia kadang handsome-nya. Suami tengah baca surat khabar. Terasa hati dia. Tak kisahlah, walaupun muka suami kita tak boleh belah. Kan? Kita kena anggap itulah yang paling handsome. Puai Ustaz, dah puai bayang. Tak boleh lah Ustaz. Tak boleh, memang tak boleh belah. Tak apa, time tidur kan, tutup lampu. Okey. Maksud tu Korea ada apa semua ada. Kan? Syukur dengan apa yang ada. Menginginkan anak-anak kita. Wah, jago anak elok-elok. Kan? Pembentukan keluarga bahagia yang pertama, mesti berlandaskan kasih sayang. Tanpa kasih sayang, sesebuah keluarga akan sentiasa terumbang-ambing dan tidak kukuh. Kasih sayang. Allah. Sebut. Zaman sekarang kena lafaz. Dia tak boleh macam dulu. Mak ayah dulu-dulu mana ada cakap? Ya, ya. Saya sayang awak. Tak ada. Tahu balik buat lauk.
Waktu sayang tu. Abang, abang nak makan sekarang ke? Malumlah komander. Iyalah, dulu gitu. Sekarang? Ayo. Tak ada pek dah cakap dah. Tak ada lah. Kopi-kopi-kopi. Kan? Macam tu lah. Jadi mana kata? Kena, yang sekarang lah. Sekarang kena cakap. Ya Allah. Betul lah betul. Nah. Abang dah beli dah kuih. Tanda kasih sayang abang. Oh. Kuih apa bang? Buka. Kena ucap kuih. Parah tu. Macam mana nak kecah kuih ni lama kasih sayang? Kau tak nampak ke melakap dia dua tu? Macam tu lah cinta abang. Oh. Pada isteri abang ni. Abang ni ada je. Azul. Kau macam tu yang satu ni saya nak simpan lah. Kenapa lah nak frame kan? Kan habis semua dah lah. Macam tu abang makan pula. Kunyah bertalan habis kan. Tak, abang tanya. Abang kunyah tu sebab nak sematkan dalam hati abang. Oh. Abang ni ada je. Tapi dia gembira. Nampak tak? Abang. Abang balik ni kan happy sangat. Tak tahu nak cakap. Nampak tu. Hari-hari macam tu. Cuba lah buat. Orang perempuan, suami balik KPI dia. Kan, tangan mesti depa. Abang. Apalah kau nak pula ni betul ni. Kau dah kahwin ke belum ni? Dah kan? Ha, buat. Suami dah. Mana suami? Dah tak mengaku pula dah. Tiba-tiba tu, balik je. Abang. Sebab peluk, kata Dr. Fadilah Kamsah, Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri ni, panjang umur 4 saat. Betul. Kau janganlah pelik balik apa yang kau dah rekod. Aku tengah ceramah ni. Terperanjat aku siapa pula yang mengajuk. Macam-macam betul lah. Kau dah rekod kau dengar. Kau tunggulah habis ceramah kan. Kan? Tapi tu, Dato' Fadilah Kamsah macam tu lah. Dia kata peluk isteri panjang umur 4 saat. Tak mana dia dapat aku pun tak tahulah. Tapi banyak peluk isteri panjang umur 4 saat. Dia kata. Tapi yang pastinya isteri sendiri. Kau peluk bini orang pendek umur macam mana? Kan? Kan? Dan begitu juga orang perempuan lafazkan dia orang perempuan dia tak ada masalah. Dia memang jenis luar. Apa yang tiap abang buat macam ni? Dia luar. Saya sayang abang macam-macam saya buat. Macam tu kan? Orang perempuan dia macam tu kan? Macam orang lelaki. Lelaki dia relax, dia lebih cool lah kan? Sebab orang lelaki ni dia simpan. Emosi dia disimpan, dia tak macam perempuan. Itu sebab Allah pilih orang perempuan pregnant. Orang perempuan yang mengandung kan, dia boleh cakap dengan perut dia. Baby, jangan sepak-sepak. Orang perempuan dia boleh macam tu. Orang lelaki tak mahu dia. Orang lelaki dia emosi. Dia kalau dia marah, dia memang dia main macam tu. Dia tak ada. Saya sepak pula kau. Dia macam tu, orang lelaki tu. Sepak. Dia warning perut dia. Dia geram, dia hantar sekali. Berjalan budak tu. Tapi perempuan lain. Kan? Jadi mana? Luahkan. Cakap. Ada tiga jenis komunikasi dalam rumah tangga ni. Pertama, tegur saja. Assalamualaikum. Salam. Makan. Dapur. Allah tahu. Okay. Macam kita jumpa kawan saya. Tuan. Macam tu je. Tapi macam tu je. Tapi dia tak. Yang kedua, kategori komunikasi, fakta. Demi fakta je. Assalamualaikum. Salam. Baru balik. Takkan pun nak pergi. Fakta. Abang nak makan? Belum. Fakta. Awak masak tak? Masak. Awak masak lu apa? Ikan bilis tu lu ada. Fakta. Nak makan mana? Kat dapur lah. Takkan kat bilik air. Fakta. Nampak? So, dia main fakta je. Tapi yang tadi, yang depa tangan tadi, tegur dengan fakta dan perasaan. Oh. Abang. Azik. Sayang. Saya tak tidur lagi. Tunggu abang. Nampak? Perasaan. Abang. Abang. Rindu kat abang. Yelah, abang pun sama. Tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Nampak? Tengok abang, mesti abang lapar kan? Yang suami pula balas. Tadi memang lapar sangat. Tengok muka isteri abang. Hilang lapar.
Abang ni macam tahu saya tak masak ni. Masak. Tu banyak lah. Kan? Allah lah bang, alah hai bang ni. Baru nak manja-manja. Kata tadi tak dah dah kenyang tengok muka saya kan. Nampak dia lain, dia memang perasaan ni dia lain. Lain lah macam tu kan. Ini suami balik. Berbalik. Berbalik bang, dia memang berbalik. Memang berbalik. Abang nak makan apa? Abang nak minum apa? 20 tahun kahwin. Kau tak tahu ke dia suka minum air apa? Mana minum apa? Kau ambil racun tikus ke apa yang ada kat dapur. Kau bawa pula. Wah marah nampak. Tak adalah kan. Tengok Nabi macam mana kan. Nabi panggil isteri dia. Ya Humaira. Wahai pipi kemerah-merahan. Nak balik kan buat? Wahai pipi. Tak apa pipi kau ni. Kata biru tak biru tu merah tak merah. Belang-belang pun ada juga. Kan? Ya Humairah wahai pipi kemerah-merahan. Datang isteri dia. Ada apa ya Rasulullah? Ha, nampak? Ada apa ya Rasulullah? Seorang isteri memanggil pangkat suami dia. Nampak tak? Pangkat suami tu maknanya kita panggil. Ada apa wahai suamiku? Tentulah. Janganlah. Wahai isteriku, juga ada apa wahai komandan pusarti? Bukan macam tu. Bukan macam tu. Tapi maknanya, wah, itu mau tabik tu. Tak. Dia kata, ada apa wahai suamiku yang kukasihi? Ha, macam tu lah. Kan? Ha. Jadi mana kata, pangkat ni pangkat suami. Lepas tu Nabi kata, ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah kita makan bersuap? Ingat Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Tengok Nabi, akhlak Nabi kita, Nabi dah tahu masakan tu masin. Bila suap Nabi kunyah macam biasa, Nabi senyum. Lepas tu bagi aku pula suapkan kamu. Bila dia suap kan, langsung dicapai pinggan buat ke dapur. Ya Allah masin ni. Cuba kalau kita yang duduk dekat camp regimen ni. Tu cakap. Camp Said Sarajudin ni. Kau sini kau. Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa hari ni? Oh, dia punya baca-bacaan darah tinggi terus. Wahal tu bacaan suhu. Dia tahu yang dia menunduk tu kan bacaan darah tinggi. Kan? Itu dah dia. Kedua. Tolak ansur dan memperbanyakkan kesabaran. Sabar. Orang perempuan memang begitu. Orang lelaki pula memang begini. Sabar. Kan? Sabar banyak-banyak dengan kerenah. Tolak ansur. Nampak isteri lipat kain. Terus duduk kat belakang isteri. Sian isteri abang. Ya Allah, sedapnya abang picit. Yang ada tu pula, abang, tak payah. Abang kan penat. Tak apalah, abang okey je. Abang, tak payah, abang penat. Bertuah betul. Tak apalah. Isi abang lipat kain semua. Kesian abang tengok, biar abang bicit. Ada tu pula, abang jangan sentuh saya. Wah, jangan main. Salah ke nak picit isteri abang ni? Sebab kan tak kenal abang. Picit 5 minit. Lepas tu hasrat berubah. Dia dah tahu. Dia dah tahu. Suami dia kalau picit tu dia merebak. Salah. Ya. Yang faham. Ada yang confused. Apa ya? Betul dia. Kan? Begitu juga yang ketiga, menjalankan sikap amanah dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab dan dipikul dengan ringan hati serta saling hormat menghormati suami isteri. Ya, nampak, jalankan amanah. Suami kena ingat sebenarnya tugas isteri ni apa? Apa? Tu yang saya suka bila ceramah dewan macam ni. Bila tanya semua koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai kau. Tiba-tiba bila tanya tak, tanggungjawab isteri adalah melahirkan anak dan melayan suami sahaja.
Wow. Tu saja kerja dia. Jangan main-main. Yang seorang tu dah rakam. Balikkan dengan play part itu. Tugas masak, jaga anak, besarkan anak, bagi makan, siapkan anak, apa semua tugas suami. Ingat tu? Macam? Tapi kita gini terbalik, kan? Sebab isteri membantu suami. Okay. Sebab kita tak boleh buat, isteri buat. Dan isteri buat pula besar pahala dia sebab dia tolong kita. Kan dia balik kan, kita dah tidur, dia tak tidur lagi. Dia lipat kain, dia sidai kain, macam-macam. Kan, masuk dekat dalam washing machine, masuk dalam dryer. Terus buat, terima kasih abang, kesian. Bini abang ni penat buat. Tak apa bang. Untuk keluarga kita. Wah, kan? Tak apa. Malam ni kita makan kat luar. Oh, macam. Kamu buat itulah kemerdekaan yang hakiki. Dapat makan kat luar. Tapi nampak dah keluar ikan, tak apalah. Tak apa bang, zop dah masuk betul balik. Nampaklah. Ya. Iya sih, betul. Tapi orang perempuan tu sebab Nabi kata, "Berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia." Allah. Perempuan. Dia duduk rumah, dia sabar. Kan? Orang perempuan kena sabar tau. Orang perempuan paling senang masuk syurga. Jaga empat perkara. Jaga solat, jaga puasa di bulan Ramadan, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Nabi kata kalau jaga empat-empat ni, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Boleh pilih pintu. Oh, lelaki mana boleh pilih? Ni semua neraka. Nak termasuk yang bercakap ni. Oh. Sebab kita ni tanggungjawab banyak tau. Betul. Ingat senang kau jadi timbalan komandan pusat tu. Susah tu. Semua ada jawatan. Semua ada kedudukan. Semua ada pangkat. Semua ada macam-macam. Semua suami lagi. Pangkat sebagai anak lelaki lagi. Sebagai abang sulung lagi. Sebagai abang ada adik perempuan bawah dia. Semua kena tanya. Perempuan mana ada? Taat suami je. Tapi rupa-rupanya. Bila Nabi tinjau dalam neraka. Yang ramai orang. Perempuan. Dia tahu. Menjawab dia perempuan. Tenanglah. Mana dia tahu? Sedar benda tu. Kan? Sebab rupa-rupanya yang nombor tiga, nombor empat tu susah. Semayang puasa senang. Jaga maruah diri susah. Bercerita. Kan? Cerita-cerita bakat cerita. Allah. Tak sangka bang. Suami siapa tu? Kenapa? Apa? Abang, la ilaha illallah. Tapi bang, saya tak nak ngumpat. Saya kongsi je. Wah, sama aja. Macam sama je. Jangan. Hal-hal pribadi orang pun semua jangan cerita-cerita. Buat dosa je. Oh ya. Kan? Nah, jaga maruah diri. Nanti besok, siapa lah bini apa tu lah yang gemar buat mulut tu? Nampak? Jatuh tak maruah? Jatuh maruah. Jatuh. Maruah suami pun jatuh. Hal maklum lah tengah musim-musim panas ni. Dia bekam ban ni dari kain. Lalu pula imam kan. Ditegur. Bang imam. Terlajak sampai ke parit. Oh dua. Terperanjat. Mau tak terperanjat. Kan? Besok. Habislah mam tadi lah. Bini si siapa tu nak jatuh nama suami. Betul. Jaga. Nampak jaga maruah suami. Dan yang keempat. Taat perintah suami. Orang perempuan, mulai hari ini, taatlah segala perintah suami. Faham? Saya tanya orang perempuan jawab. Mulai hari ini, taat segala perintah suami. Setuju? Ya. Tak, saya tanya. Setuju tak? Setuju? Setuju tak? Hah? Macam mana? Apa dah? Belum kahwin lagi? Dah, apa dah? Setuju. Segala eh? Segala. Taatlah segala perintah suami. Setuju. Kalau setuju, angguk. Angguk, setuju. Kata. Dah, insyaAllah pula. Dah. Tadi dia dah setuju tadi, dia orang tu. Ha, setujulah. Okeylah, okeylah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, wejangan ataupun bisa dikatakan nasihat daripada Ustaz Syamsul Debai guys ya. Suami adalah makhluk yang paling jujur ya guys, tapi ya seperti itulah guys ya. Alhamdulillah kita sudah ngakak bersama dan juga dapat ilmunya daripada Ustaz Syamsul Debai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jom senantiasa dengarkan ceramah-ceramah beliau dan juga ceramah ustaz-ustaz yang lain, sehingga apa? Sehingga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.